guys. PS guys. Wah, PS2 ini lumayan. Wah, ada PS. Ada sticknya enggak ya? Monitor guys. Monitor LG ini. Ini masih nyala enggak ya? Aduh, kena air. Kena hujan. Kita kumpulin aja dulu. Wah. Ini. Apa ini? Coba. Dalamnya apa ini, guys? Kita cek dulu ya. Apa ini, guys? Ada remote-nya. Wah, lengkap ini, paket lengkap. Oh. Ini guys, jumpa lagi dengan saya di channel Sendot Brekel. Oke, di video kali ini lagi-lagi orang Indonesia itu nyampah di Jepang ya, guys. Nih buktinya. Ini lagi-lagi sampah orang-orang Indonesia ya, tapi sebenarnya ini yang buang-buang sampah di sini itu bukan orang-orang Indonesia, guys. Jadi yang buang sampah di sini itu orang Jepang. Jadi kemarin itu waktu pas saya pulang kerja itu tahu-tahu udah banyak sampah di sini ya. Itu yang buangin orang Jepang, karena kamar atas sana itu ada 3 kamar. Ada 3 kamar itu mau direnov, teman-teman. Dan yang tadinya menghuni kamar atas sana itu udah pada pulang ke Indonesia. Dan kemudian kamar yang di sana itu mau dioper kontrak oleh perusahaan lain. Jadi yang tadinya misalkan perusahaan A gitu ya, ada beberapa orang Indonesia yang nyewa 3 kamar. Terus kemudian orang Indonesia itu kemudian pulang ke Indonesia. Dan nggak ada lagi penerus-penerus atau junior-juniornya yang menempati kamar-kamar tersebut. Dan kemudian perusahaan yang tadi anak-anak Indonesia udah pada pulang itu nggak mau nambah kontrak lagi di 3 kamar tersebut. Dan otomatis sama perusahaan besarnya Namura yang mempunyai apartemen ini kemudian dioper kontrak ke perusahaan lain. Dan saat itulah kamar bakal direnovasi ya, teman-teman. Jadi karena mau direnovasi itu barang-barang yang udah pada dibeli ini barang-barang semua barang-barang di sini itu barang-barang yang udah bertahun-tahun udah dibeli oleh anak-anak Indonesia yang dikumpulin di dalam kamar ya. Jadi karena mau oper kontrak ke perusahaan lain, jadi saat nanti anak-anak perusahaan baru itu mau masuk ke dalam kamar sini, itu kondisi kamar itu harus bersih dan nggak ada barang-barang tinggalan dari orang-orang lawas ya, teman-teman. Jadi mau nggak mau yang memiliki kontrakan atau apartemen ini harus merenov bagian dalam dan mengosongkan semua kamar tersebut. Dan inilah akibat dari mau merenovasi atau mengosongkan kamar-kamar di atas ya. Dan semuanya ini jadi sampah, teman-teman. Dan lagi-lagi kita mau mulung ya di sini ya. Kita mau mulung. Kita nggak tahu mulai dari mana ini. Saya konten ini juga pagi-pagi banget ya, karena kalau nanti kesiangan biasanya itu banyak-banyak anak-anak orang-orang Filipina yang nimbrung ikut nyari-nyari barang-barang bekas di sini. Jadi saya milih lebih gasik, lebih awal bangunnya, terus saya pengen ngonten sambil mulung gitu ya. Siapa tahu barangnya masih bagus ya. Oke, kita coba langsung lihat-lihat aja ya. Ini ada adapter ya, tapi nggak ada slot memorinya ya, kosong. Ini cuma adapter. Oke, kita gini aja, kita kumpulin aja ya di satu tempat. Kebetulan tadi malam hujan ya, guys ya. Oke, kita mulai buka-buka, korek-korek ya. Ini gorden ya, teman-teman. Gorden aja di sini kalau udah mau renov itu dibuang, ganti yang baru. Ini gorden, gorden kamar itu. Jaket. Ini charger ya, teman-teman. Ini lumayan. Coba kita kumpulin ya. Kumpulin di sini, teman-teman. Nanti kita kalkulasi berapa yang seberapa banyak mulung kali ini ya. Ini lumayan.
ada raket nih buat main badminton di depan itu nanti. Besok-besok ya, kalau musim agak anget ya. Ini masih agak dingin. Raket lumayan, guys. Oke, ini rice cooker, tapi kayaknya udah enggak. Kita rice cooker juga banyak ya, ada ya. Kita dapat jatah rice cooker dari perusahaan. Ada cermin ya. Kita kali ini mulunya sendiri karena tadi teman-teman mau tak bangunin itu masih pada tidur ya. Jadi kita mau keluar sendiri, mulung sendiri aja. Ini ada rice cooker. Kayaknya ini rice cooker udah lama nggak kepake ya. Berarti kemungkinan kamar yang mau direnov itu kemungkinan udah lama kosong ya. Orang-orangnya udah lama balik ke Indonesia. Ini nggak ada. Ini helm. Wah, banyak helm ya. Ini helmnya IM Japan ya. Ini biasanya anak-anak magang di sini. Di sini memang anak-anak magangnya itu kebanyakan itu hampir semua, hampir sebagian besar itu dari IM Japan ya. Kalau yang dari Indonesia itu rata-rata anak magangnya itu dari IM Japan. Oke. Oke, ini ada gunting ya, lumayan ya. Kita nemu gunting, guys. Ini apa, guys? Ini apa ya? Gak tahu. Kayak yang buat bikin minuman ya, guys ya. Udah biarin aja lah. Oh, ini ada kayak miniatur. Oke, kita kumpulin aja ya. Di sini nanti kita lihat seberapa banyak kita dapatnya. Kursi ya, banyak perabotan rumah tangga yang udah pada rusak, guys. Oh, ada raket lagi, guys. Oh, jadi tadi raketnya sepasang ya, tapi cuma yang satu tadi ditemu di sini, yang satunya di sana. Oke, kita nemu raket sepasang lumayan. Ini alat buat ngepel ya, guys ya. Tapi di sini saya nggak pernah ngepel, jadi biarin aja lah. Kita ambil barang-barang yang kiranya itu berguna buat kita ya. Saya lebih tertarik ke barang-barang kayak barang-barang elektronik. Loh, ini ada monitor, guys. Monitor LG ini. Ini masih nyala nggak ya? Aduh, kena air, kena hujan. Kita kumpulin aja dulu. Monitor, guys, LG. Ya, kalau memang ya, kalau orang Indonesia yang di Jepang itu yang beli laptop, harusnya itu beli laptop emang ya. Kalau beli monitor kayak gitu, mau pulang itu bingung mau diapain barangnya. Oh, ini ada sepatu Nike. Ada pasangannya enggak ya? Kalau ada nanti lumayan ini. PS, guys. Wah, PS2 ini lumayan. Wah, ada PS. Ada sticknya enggak ya? Biasanya satu pakai, enggak tahu, ding. Semoga aja ada sticknya ya, jadi enggak perlu beli PS. Tapi PS2 ya, enggak apa-apa lah, lumayan.
nemu PS guys. Mungkin yang punya PS2 itu mungkin udah punya PS3 atau PS4, jadi udahlah PS2 kita buang aja. Wah, bagus-bagus ini sepertinya barangnya. Ini apa? Ini kipas. Oh, nggak bisa. Oh, ini apa itu ya? Dalamnya apa ya? Oh, kayak kayu-kayu. Ini apa lagi? Kayak gini. Isinya kayak gini. Kayak lantai ya, lantai vinil. Apa lagi ya? Bingung mau mulai dari mana. Ini juga kayaknya enggak kalau isinya. Ada gelas guys, tapi tinggalin aja lah di sini. Buat apa gelas banyak di kamar? Apa ini? Ini kabel colokan, nggak tahu kepakai apa enggak. Kita tumpulin aja di sini guys. Udah dapat monitor sama PS ya. PS-nya kehujanan itu, semoga aja nggak apa-apa lah. Wah, kacanya pecah guys, bahaya ini. Takutnya keinjak. Dilempar-lemparin doang mungkin ya. Pas nurunnya dari atas mungkin ya. Pada pecah gitu. Bahaya nggak itu? Wah, ini apa ini? Coba, dalamnya apa ini guys? Kita cek dulu ya. Apa ini guys? Apa ini guys? Ada remote-nya. Wah, lengkap ini, pakai lengkap ini. Ini drone guys. Drone guys masih nyala nggak ya? Wah, baterai. Ini drone guys. Benar ini drone. Bagus masih. Apa ini ya baterainya ya? Coba. Iya. Kayaknya ini baterainya guys. Oke, kita tinggalin aja dulu ya, taruh aja di sini ya. Kita yang penting kita udah tahu isinya. Ini kalau ini drone ya. Jadi kita taruh aja di sini, kita mau ngosek-ngosek lagi. Takut keburu nanti orang-orang yang lain pada datang gitu ya. Mumpung masih belum pada bangun ya. Jadi kita mulai lebih awal guys. Wah, ini ini kayaknya kita nemu headset guys. Headset ya, lumayan. Ada chargernya. Mungkin ini headset bluetooth ya. Lumayan guys. Nggak tahu ini headset bluetooth atau bukan, tapi lumayan ini ada casannya. Masih bunyi atau enggak. Oke. Ini apa ya? Blanket. Enggak tahu.
Oke, kita nanti coba bongkar aja. Kita lihat isinya. Nah, kita taruh di sini aja, tapi banyak kayak gitu. Ada beberapa. Kita taruh sana dulu, nanti kita buka. Oke, ini ada remote. Remote apa nggak tahu. Taruh situ aja. Oh, ini ada sticknya, guys. Oh, ini stick PS tadi ya. Stick PS yang tadi ya. Ini stick PS yang tadi, guys. Oke. Oh, ini foto-fotonya, guys. Ini foto anak-anaknya. Itu foto anak-anak yang mungkin anak-anak yang tadinya nempatin kamar itu ya. Oke, kita bingung nih mau cari apa lagi ya. Ini. Oh, ini ada hiasan di kulkas ya, nggak penting, nggak perlu. Ini kabel, tapi mau buat apa kabel? Ini juga korden. Korden masih bagus ini sebenarnya, kordennya buang lagi. Ini peci, peci orang-orang Indonesia itu kemana-mana pasti bawa peci ya, guys. Ini ada kasur angin tapi tidak ada isinya. Ini juga adapter tapi nggak ada micro SD nya ya. Ada HP, guys. HP Samsung. Ini masih nyala nggak ya? Lumayan nih, semoga aja masih nyala. Kita kumpulin aja dulu, guys, di sini. HP Samsung, guys. Ya, di sini juga ada blender ini, guys. Ini sepertinya masih berfungsi ya, blender ini lumayan buat bikin kalau mau masak itu ya. Masak rendang atau kan di sini nggak ada cobek ya. Jadi penggantinya itu biasanya pada pakai blender, tapi kayaknya aku nggak perlu, saya nggak perlu blender, udah tinggalin aja di sini. Kita korek-korek lagi, guys. Masih penasaran ini. Kita bongkar habis. Namanya juga mulung ya, harus yang totalitas kalau mulung. Ini kayak sampah, sampah dapur ya, kayak lap-lap kotor itu maju, lap-lap kotor itu dibuang di sini semua. Ini banyak kasur ya, ini kalau di Jepang itu kasurnya memang seperti ini, guys, lembaran. Kalau malam mau tidur itu digelar, kalau siang itu digulung. Ini yang tadi kita bongkar-bongkar di sini. Ini ada gitar. Oh iya, gitar, guys.
kita nemu gitar, guys. Gitar, guys. Saya nggak ada senarnya ya. Tapi masih bagus ini gitarnya. Gitar, guys. Nggak ada senarnya. Mereknya Jones. James apa Jones ini ya? Oh, mereknya James, guys. Saya nggak bisa main gitar, tapi ini lumayan ya. Siapa tahu nanti ada yang mau ambil gitar ya. Oke, sepertinya mulungnya udah dapat cukup banyak ya, teman-teman ya. Ada gitar. Ada monitor. Monitornya merek LG, tapi nggak tahu masih nyala nggak. Nike, sepatu Nike tapi cuma sebelah. Tak cari-cari dari tadi nggak ada, nggak nemu. Nggak ketemu yang pasangannya itu, nggak ketemu ya. Ini kabel, nggak tahu kabel apa. Jumpbreaker. Ada HP. HP Samsung, guys. Tapi ini tipe berapa? Masih nyala apa enggak? Karena kena hujan ini ya. Nggak tahu ini. Nanti kita coba. Ada raket. Terus ada satu paket drone ya. Ini masih kinis-kinis drone-nya, guys. Masih bagus banget. Tapi bisa nyala, terus bisa terbang enggak ini? Kita mau coba nanti. Ada PS. PS plus stick-nya. Tapi ada cas-casannya enggak ini? Kabel cas buat yang nyolokin ke PS-nya ini ada enggak ya? Kalau enggak ada ya percuma. Oh, ada ini, guys. Oh, bukan. Oh, nggak tahu, guys. Nanti kita coba aja ya. Yang penting kita nemu kabel ini. Kalau nggak bisa, nanti kita cari di toko-toko bekas. Biasanya ada. Ini ada kayak boneka, aksesoris. Headset. Masih nyala nggak? Nggak tahu. Ini headset Bluetooth atau headset biasa? Saya juga nggak tahu ya. Oke, kita mau coba drone-nya ya. Ini ada baterainya, guys. Kita pasangin baterai ya. Oke, drone-nya udah kita pasang baterai ya, guys ya. Kita coba nyalain. Oh, ini tombolnya. Nyala, guys. Kayaknya ini barang masih bagus ini. Terus kita ini stick-nya. Oh, ada baterainya penuh, guys. Ada baterainya ya. Ini lupa kayaknya nggak dibawa pulang ini kayaknya loh, sama yang pulang. Jadi barangnya masih bagus. Sayang banget ya, barang masih bagus, drone masih bagus kayak gini kok ditinggal loh. Tuh. Nyala, guys. Kita coba. Kok gak nyala ya? Hei, kok nyala? Gak tahu. Kita coba nanti lagi lah. Mungkin baterainya masih harus dicas lagi ya, guys ya. Jadi gak mau nyala. Gitu. Beling-belingnya gak mau muter. Oke, teman-teman, jadi mulung kita hari ini lumayan dapat banyak ya. Ada gitar, ada monitor, ada PS, ada drone juga di sini, tapi nggak mau muter tadi, mungkin baterainya yang habis ya. Terus ada HP Samsung juga. HP Samsung ini tipe lama ya kayaknya ya. Ini tipe lama kayaknya. Biasanya baterainya kalau tipe lama itu bisa dilepas. Ada baterainya nggak ini? Coba. Oh iya, yeah. Ada baterainya, guys. Mungkin bisa nyala, bisa enggak ya? Nggak tahu karena udah kena hujan ya. Sepatu Nike cuma sebelah. Oke, jadi seperti itu, teman-teman, mulung kita hari ini.